20 November 2021 kita masih dapat hadir dalam acara peresmian dari Bangsa Olahraga atau GOL Kota Depok. Makan kelompok, sembarang kelompok duduk ke Depok sambil makan durian. Bukan Depok, sekarang Depok, Kota Depok semakin keren. Keberadaan GOL sendiri merupakan menyokong akan terciptanya keadaan masyarakat yang sehat secara fisik, karena dengan adanya keberadaan GOL telah memudahkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan olahraga dengan fasilitas yang profesional dan berstandar tinggi. Pembangunan GOL Kota Depok dimulai pada tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun ini. GOL Kota Depok ini merupakan GOL berstandar nasional pertama yang dimiliki oleh Kota Depok. GOL ini sendiri memiliki kapasitas 950 sampai 1000 penonton. Hari ini tentunya menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Depok. Diharapkan dengan keberadaan GOL Gelangga Olahraga Kota Depok ini, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia. Pemanfaatan GOL sendiri juga merupakan sarana pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dan daya apresiasi olahraga terhadap masyarakat, sehingga kita ingin yang baik bagi kehidupan olahraganya.